dari seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi wa ma'atumutum. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Azim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada, wal jibala awtada, wa khalaqnakum azwaja. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyara syabab, man istafa'a minkum al-ba'at, falyatazawwaj, fa'innahu aradu al-basar, wa ahsanu al-faraj. Fa'ilam yastafi', falyasum, fa'innahu lahu wada. Sallallahu alaihi wa sallam, wa rasulul karim, wa nahnu ala dhalika minas syahidin. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan Nama Riji, Nama Imam, Nama Betul, beserta unsur pimpinan kampung, baik yang ada di Kampung Murah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Demikian juga Bapak dan Ibu beserta serombongan yang banyak dari tiga penyebutan kampung yang dibaik, yang hadir dari Sukaramai dan Sukaramakmur, kemudian Cakbire dan Tanjung Medan. Karena memang alamat mempelai ada tiga ini, keluarga besarnya juga di Sukaramakmur, keluarga besar juga di Cakbire, dan juga keluarga besar di Tanjung Medan. Bahkan ada keluarga yang lebih besar lagi di Malaysia. Bapak dan Ibu, tentunya nama-nama tadi adalah orang tua kita dan tentunya mereka adalah yang kita muliakan, dan tentunya juga penghormatan kami dan juga yang kami muliakan Bapak Ibu orang tua kami yang hadir dalam majelis akad ini, juga tentunya yang berbahagia Koli, Kardiansa dan Karlina lewat ijab kabul ini telah sah sebagai suami istri. Tentunya sekali lagi kita doakan semoga kehidupan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang bahagia di dunia wal akhirah, dan tentunya untuk kita doakan semoga rumah tangga kita juga menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tentunya tidak lupa kepada abang kameramen dan fotografer, karena kegiatan ini akan bisa menjadi ingatan kita 50 tahun yang akan datang atau setelah beranak cucu, bahwa hari ini kita didokumentasikan untuk bisa mengenang inilah yang hadir pada hari ini, dan juga inilah hadir yang hari ini berkumpul di sini. Juga tentunya kepada abang-abang yang di panitia hiburan, dengan adanya hiburan suasana menjadi meriah. Tentunya sekali lagi kemeriahan ini dengan harapan dalam curahan rahmat dari Allah SWT. Dan tentunya juga kepada abang-abang yang bekerja mulai dari kemarin sampai dengan selesainya kegiatan ini di proses pencucian, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan adanya jasa dan tenaga yang telah dilakukan untuk hari ini. Juga dengan tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga kita semua dalam rahmat dan limpahan Allah SWT. Mempelai yang terhormat ya Allah, sebagaimana dari apa yang mempelai sampaikan, bahwa kegiatan dari mempelai adalah pada bidang bangunan. Alhamdulillah saudaraku, hari ini bangunan yang engkau jadikan itu adalah bangunan rumah tangga. Kalau bangunan itu diracik, diramu dengan sumber dan bahan yang pokok, maka yang terwujud itu akan kuat. Tetapi kalau sudah dicampur dengan sesuatu yang tidak baik, maka bangunan itu tidak akan bertahan lama. Pun demikian dengan rumah tangga ini saudara.
bahwa kehidupan perkawinan itu akan bisa langgeng sampai ke anak cucu, tapi bisa juga hancur dalam perjalanannya. Tentunya hancurnya perjalanan kehidupan perkawinan itu bukan harapan kita, tapi yang kita ingin wujudkan melalui ijab kabul hari ini adalah perkawinan bahagia di dunia dan akhirat, dan juga menjadi pasangan yang Allah jadikan di dalam surganya nanti. Maka untuk mewujudkan kehidupan perkawinan yang kokoh itu, saudara yang berbahagia, ada empat wasiat yang telah diamanahkan oleh orang tua kita terdahulu. Yang pertama, ngayani. Ngayani ini adalah bahasa Jawa. Maksudnya dari kata ngayani, I'm not afraid to die.
Terima kasih.
Yeah.
Sarah ide kering-kering basah alaki lagu muniri
Omini inen tuwa ngah kasmawati musarapri tetap sara idu seiring jalan urung ngah kaswandi gerah kita ingati iwan gantung rimpu anakku idu. Terima kasih kuamainmu pihak seluruhku terutama pihak keluarga yang kesekilan sah aku di rumah ab di tanah air dan kembali abang kuda bayang masamu kerutan in perempusan ketiarkan penayah murid nikah anak-anakku tetap sekali ngemu seburung denah kamu keluh bersiloh amang muloh munaringin kamu. Hari warang tu terbayang ku kenang waktu wayang aku ku jatuhan sedang semangat muridmu si murara hilang ku ingat tamamu narang jebatan nemeng parang ralat serapah merpan hilalui ko tamas murui genere nikaran mui pewa berat terjadi.